Alhamdulillah, Mas. Dengan kehadiran Pak Kapten ini memberikan dampak yang sangat positif untuk perkembangan rumah sakit ini. Sehingga dengan dipimpin oleh Pak Kapten ini, rumah sakit Bunda Kusuma ini alhamdulillah berkembang. Sehingga kita bisa mengembangkan pembangunan rumah sakit ini sampai dua tahap. Pada hari yang kita tidak punya rumah sakit, ya pengembangan ini ada ruang rawat untuk aman dan lain sebagainya. Alhamdulillah, setelah periode kepemimpinan Pak Kapten ini, perkembangan rumah sakit ini berkembang. Maka pada kesempatan ini saya sebagai penghormatan kepada dua beliau ini, Pak Zutri tinggal di Alhamdulillah dan Pak Kapten, saya ingin mengajak sama-sama kita membacakan surat perusahaan sihat untuk kedua beliau. Mari kita mulai Al-Fatihah. Terima kasih. Mudah-mudahan bacaan surat kita berkat Al-Fatihah diterima oleh Allah.